Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Barcoding Grace dengan saya Agus, atau sering dipanggil Gues ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cerita dan pengalaman saya menjadi seorang YouTuber. Ya, walaupun masih belum terkenal dan belum banyak yang nonton, tapi alhamdulillah berkat dukungan teman-teman semuanya, channel saya sekarang sudah dimonetasi ya, sudah di iklan. Nah, untuk YouTuber pemula ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu, untuk YouTuber pemula pasti mengejar jam tayang dan subscriber. Karena kebetulan dulu saya bikin YouTube, peraturannya lagi 500 subscriber, dan sekarang sudah harus mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang ya teman-teman. Nah, bagaimana sih mendapatkan itu semua? Jadi teman-teman semua hanya perlu mengupload dan membuat video sendiri. Jadi kebanyakan YouTuber-YouTuber pemula itu mengambil video dan mengupload video dari Facebook, ngambil dari Instagram, atau ngambil dari YouTube itu sendiri. Nah, jadi untuk pencarian di kotak pencarian YouTube tersebut susah munculnya. Nah, jadi saya sarankan kepada teman-teman semua membuat video sendiri dengan durasi sekitar 7-10 menit. Kalau bisa lebih dari itu lebih bagus ya teman-teman. Dan kalian harus konsisten dalam video. Jadi kalau misalkan kalian mau membuat video tentang mancing, atau tentang berburu, atau tentang keseharian kalian, tentang hobi kalian, jadi kalian harus konsisten dalam video tersebut. Jadi tidak bisa kalian campurkan video mancing, video berburu, video hobi, video keseharian di satu channel YouTube tersebut, karena akan menyulitkan bagi si pencarinya. Terkecuali kalau kita sudah punya subscriber banyak, YouTube kita sudah terkenal, baru kita bebas mau mengupload video aja. Nah, karena sekarang kita mengejar jam tayang dan mengejar subscriber, jadi kita harus fokus dulu supaya orang lain yang mencari video kita itu mudah ya intinya ya. Terus yang perlu diperhatikan lagi adalah kita harus mengedit video. Kita harus mengedit video sebelum menguploadnya ke YouTube. Nah, jadi kebanyakan YouTuber pemula itu tidak mengedit videonya dulu, baru langsung diupload ke YouTube. Nah, sedangkan mengedit video itu sebagian yang diharuskan oleh YouTube itu sendiri ya teman-teman. Apalagi ngedit di tampilan awal. Tampilan awal itu sangat, buat saya sangat ini banget ya teman-teman. Sangat berguna, soalnya memancing si penonton agar tertarik sama video kita. Nah, yang kedua, cara mendapatkan subscriber. Gimana sih cara mendapatkan subscriber yang cepat ya teman-teman? Sekarang saya lihat banyak orang-orang yang mencari subscriber menggunakan aplikasi ya teman-teman. Banyak banget orang yang menggunakan cara singkat untuk menjadi seorang YouTuber. Tapi buat saya, kalau kalian ingin menjadi seorang YouTuber, kalian berusahalah sekeras mungkin. Jadi tidak perlu kalian menggunakan aplikasi. Ada teman saya yang membuat channel YouTube. Channel YouTube-nya namanya Dev Bancet, kalau nggak salah, dia di konten berburu. Jadi sekitar 8 bulan yang lalu dia membuat YouTube itu, dan sekarang sudah mendapatkan 1000 subscriber lebih ya teman-teman. Cuman yang
Lalu diperhatikan di sini, kesalahan dia adalah mengupload video dengan durasi yang pendek. Jadi jam tayang yang dibutuhkan oleh YouTube untuk mengaktifkan iklan itu kurang karena belum ada 4000 jam tayang. Jadi harus menunggu lagi dan mengupload video yang lebih banyak. Nah, untuk mendapatkan video subscriber yang lebih banyak, kalian hanya perlu mengupload video dengan konten kalian. Jadi kalau teman saya kontennya berburu, dia terus upload selama 3 dan 4 bulan dia sudah mendapatkan 400 sampai 500 subscriber, teman-teman. Nah, yang selanjutnya, bagi YouTuber pemula, kalian jangan ngambil video dari Facebook ataupun Instagram, karena akibatnya akan fatal, teman-teman. Jadi kalau kalian ngambil dari Facebook atau kalian ngambil dari Instagram, kalian tidak tahu video itu ada hak ciptanya atau tidak. Kalau video itu ada hak ciptanya, kalian akan kena hak cipta dan kalian akan di kalau channel kalian nanti sudah ada iklannya, nanti iklannya akan ditutup dan monetasinya akan ditutup oleh Google, oleh YouTube, ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang sudah terlanjur mengupload video dan terkena hak cipta, yang harus kalian lakukan adalah menghapus video yang ada hak ciptanya, teman-teman. Jadi teman-teman semuanya hapus video yang ada hak ciptanya, kemudian kalian bikin video ulang, bikin video sendiri, upload lagi 15 sampai 20 video. Setelah 1 bulan dari ditutupnya iklan, kalian bisa mengajukan ulang dari insyaallah dengan jam tayang yang sudah ada, dengan subscriber yang sudah mencapai 1000, insyaallah akan di-ACC kembali, teman-teman. Intinya, teman-teman semua YouTuber pemula, yang harus kalian lakukan adalah membuat video sendiri dan kalian jangan berputus asa. Jadi membuat YouTube itu tidak mudah, teman-teman. Jadi seorang YouTuber itu tidak mudah karena kita harus menunggu subscriber, kita harus menunggu jam tayang. Nah, untuk mendapatkan itu semua, kita harus sabar dan kita harus sering mengupload video. Karena saya sendiri bikin akun YouTube ini sudah kisaran 8 tahun. Karena dulu HP-nya tidak memadai buat video, dan kemudian kamera juga saya belum punya, jadi tertunda, dan alhamdulillah sekarang bisa dilanjut kembali, teman-teman. Dan saya berterima kasih banget kepada teman-teman semua yang sudah subscribe, yang sudah komen. Saya terima kasih banget kepada semuanya. Tanpa dukungan kalian, channel ini tidak akan berkembang. Jadi saya minta dukungannya buat teman-teman semua. Kedepannya insya Allah, kalau saya panjang umur, dikasih rezeki, insya Allah saya akan membuat konten berbagi kepada sesama, kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa menghibur dan memberikan motivasi buat teman-teman semuanya untuk menjadi seorang YouTuber, ya teman-teman. Mungkin itu saja tips dari saya. Intinya, kalian harus membuat video sendiri, harus sering mengupload video, kalian harus sabar menunggu jam tayang, karena jam tayang itu membutuhkan waktu yang lama, ya teman-teman. Apalagi kalau kalian upload videonya durasinya pendek, dengan durasi 5 menit atau 6 menit, 7 menit. Jadi usahakan kalau kalian bisa membuat videonya dengan durasi sekitar 10 sampai 15 menit, teman-teman. Supaya nanti subscriber sudah 1000 dan insya Allah jam tayang juga akan mencapai 4000, teman-teman.
Mungkin itu saja tips dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like jika kalian suka video ini dan dukung channel saya supaya bisa berkembang terus dan kita bisa berbagi kebahagiaan dengan sesama. Dan kalian bisa dislike juga kalau kalian tidak suka dengan video ini. Jangan lupa kasih saran kalian, kritikan kalian, komentar kalian di bawah kolom komentar ya teman-teman. Insya Allah saya akan nerima dengan ikhlas dan saya akan mendengarkan nasihat dari kalian, kritikan dari kalian, saran dari kalian akan saya terima dengan senang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.